Halo, selamat pagi. Selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Pagi ini saya Hasibah sedang berada di bakal pembangunan proyek Laladon Indah baru atau New Laladon Indah. Nah, ini lahan ini khusus untuk kafe ini kayaknya sedang dipersiapkan untuk dibangun dan akan selesai dalam beberapa tahun ke depan, tepatnya di Blok B4. Nah, pemirsa, dari Blok B4 kita menuju ke sekitar ini yang akan segera dibangun, yang dulunya lahan untuk tanaman, untuk perkebunan, dan sekarang saat ini sedang dalam persiapan untuk pembangunan Laladon Indah baru di 3 lokasi. Nah, kita masuk ya. Mohon maaf, izin cek dulu kesiapannya seperti apa. Wah, nah, Laladon Indah baru atau New Laladon Indah siap dibangun dan akan selesai dalam beberapa tahun ke depan. Dan mudah-mudahan enak sekali ini berinvestasi di tengah pandemi COVID-19 kayak begini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu contoh yang baik bagi para investor. Tapi meski dibangun secara sederhana, mudah-mudahan 3 lokasi yang segera-gera dibangun ini jadi salah satu bermanfaat dan berkah buat kita semuanya dan berkat pembangunan Indonesia maju di bidang properti maupun sebaliknya. Ini menjadi sebuah kunci bagaimana cara kita untuk berinvestasi di masa depan. Tidak hanya modal asing atau modal lokal aja, tapi juga untuk saya dan kita semuanya, termasuk di Indonesia. Nah, terima kasih sudah menemani saya pada pagi hari ini. Dan semoga pembangunan Laladon Indah baru atau New Laladon Indah segera berlangsung dan akan selesai dalam beberapa tahun ke depan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hasibah melaporkan langsung dari New Laladon Indah, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube channel resmi Has Ebert 97.97 dan Has Ebert dan selama ini, dan nyalakan notifikasinya ya. Saya semua pamit dulu. Dadah.